Perkenalkan, nama saya Gifar Manara dan rekan saya Fatih Kamajid. Kami dari kelompok 6 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi A akan menjelaskan tentang instalasi dan pengaturan PABX. Oke, untuk penggunaan PABX sekarang kita menggunakan tipe PABX Hitel dengan nomor seri PB308. Selanjutnya untuk SSD kabel kita menggunakan dari yang paling kiri untuk nomor 1 itu sebelah sana ya. Ini. Oke, kedua, ketiga, dan keempatnya. Dan pastikan juga semua kabel pasangkan sampai ke tombol power nyala. Untuk penggunaan awal PABX tipe PB308, kita perlu mereset dulu dari telepon tersebut dengan kode seperti ini. Oke, langsung kita coba. Pertama kita angkat dulu, lalu ketikkan kode tadi. Untuk melakukan panggilan dari nomor ekstensi 1 ke ekstensi 2, kita harus melakukan menekan tombol 80, lalu nomor ekstensi yang akan dituju nomor 2, maka tersambung ke nomor ekstensi 2. Untuk melakukan pengalihan dari nomor 1 ke nomor 3, kita menekan flash. Lalu kita menekan flash, lalu nomor ekstensi yang akan dituju, maka otomatis beralih ke nomor ekstensi yang 3 dan nomor ekstensi 2 mati. Ya, untuk kali ini adalah untuk panggilan, misalnya kita dari ekstensi 1, 2, dan ketiga itu akan berteleponan berbarengan. Untuk awal pasti ke yang kedua dulu, kita angkat, setelah terangkat baru kita kode yang ketiga. Nah, flash 7743. Masyarakat bisa telepon. Coba angkat. Semuanya angkat. Ya, untuk kali ini tutorialnya akan menelpon yang misal ketiga, tetapi yang ingin mengangkatnya yang kedua. Untuk kodenya sendiri, menelpon dulu yang ketiga. Nah, setelah yang ketiga berbunyi, maka kita akan menelpon yang kedua, angkat yang kedua dengan kode angka. Nah, setelah itu kita angkat, maka kita bisa menjawab dari ekstensi yang kedua. Oke. Untuk kali ini kita akan menelpon menggunakan kabel call line, yaitu untuk melakukan panggilan keluar dari PABX itu sendiri. Ya, untuk awal-awalnya kita pakaikan ke sini. Oh, salah ya. Awal saat terpasang, maka kita bisa telepon dengan kode dulu ya, 085 797 552 115. Oke. Tunggu dulu. Nah, maka ada panggilan keluar dari PABX itu sendiri.
sekian penjelasan dari kami tentang cara instalasi dan pengaturan PBX. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.